みんな Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Muslim semuanya. Apa kabar? Semoga ikhwan pila semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang ini marak sekali ya tentang penistaan-penistaan agama. Perlu kita ketahui bahwasannya. Uh, kita ini hidup di era-era uh, globalisasi dan kemajuan-kemajuan teknologi, dan tidak di, bisa dimunafikan bahwasannya banyak sekali media massa dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk uh, segala sesuatunya, contohnya di TikTok, YouTube, dan uh, aplikasi media sosial lainnya. Nah baik teman-teman semuanya sahabat-sahabat muslim pastinya kita duduk di, di dunia lintas agama perlu tahu bagaimana caranya kita tidak terkena delik atau tidak melanggar aturan yang dikatakan penistaan agama. Baik kita akan kutip dari salah satu sumber di sini tertulis namanya Renata Kristia Aulia ya Aulia sarjana hukum di mana kita bisa membuka di um, Google bagaimana kita bisa belajar tentang hukum ya. Kalau kita di sini melihat uh, tidak melihat siapa yang menulis tetapi pastinya orang yang punya kompeten untuk menulis dan menjelaskan apa itu penistaan agama. Di sini berjudul perbuatan yang termasuk delik penistaan agama. Nanti kita akan membahas delik-delik uh, seperti apa deliknya tentang penistaan agama dan apa yang menyebabkan uh, para pakar hukum ini sekarang ini marak membahas tentang penistaan agama di mana kalau kita lihat akhir-akhir ini uh, di TikTok itu banyak sekali yang dilaporkan uh, saling melaporkan orang Kristen melaporkan uh, saudara-saudara uh, kita muslim ya kan para debater Kristen melaporkan debater muslim debater muslim apologet muslim melaporkan begitu juga sebaliknya Nah, di sini kita perlu pengetahuan, perlu pendidikan hukum di mana supaya kita dalam berlisan mengucapkan atau uh, mengucapkan sesuatu dalam bernarasi, dalam berargumentasi itu sesuai dengan data yang tertulis. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu datanya tidak ada. Baik teman-teman semuanya, kita akan mengutip satu uh, ulasan di mana di sini berjudul perbuatan yang eh, termasuk delik penistaan agama. Kita bisa melihat di sini ya. Ada satu pertanyaan dari seorang netizen. Pertanyaannya begini. Ah, ini pernyataan dulu ya. Belakangan ini viral seorang pendeta kembali dipolisikan terkait dengan dugaan penistaan agama. Nah, di sini tertulis satu pertanyaan Uh, sebelum itu ada satu pernyataan uh, mengabarkan bahwasanya di dunia maya sekarang ini ada saling melaporkan belakangan ini seorang pendeta kembali dipolisikan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan ketika khotbah melalui video. Nah ini kalau kita nggak hati-hati dalam bernarasi dalam mengucapkan sesuatu dan dalam kita menyampaikan sesuatu yang kita publikasikan ini sangat berbahaya ya padahal di sini sedang melakukan khutbah melalui vid uh, di videokan tetapi dipublikasikan sebenarnya apa yang terjadi kok sampai kena delik penistaan agama viralnya video khutbah tersebut membuat pendeta kembali menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya nah ini sudah melakukan klarifikasi permintaan maaf selain itu di Indonesia ada juga kasus tiktoker yang jadi tersangka penistaan agama konten penistaan agama tersebut juga diunggah tiktoker dalam akun media sosialnya nah ini ini juga menyangkut para tiktoker tiktoker ya ya tidak memunafikan tiktoker itu ada yang muslim dan ada yang kristen dan ada yang ateis nah ini perlu kehati-hatian kita dalam menyampaikan sesuatu ya insya Allah penyampaian ini nanti sedikit banyak bisa menjadi pendidikan wawasan hukum terhadap saudara-saudara kita yang biasa memanfaatkan aplikasi media massa dan uh, sedang duduk di dunia lintas agama supaya kita lebih bisa menjaga lisan kita. Nah, di sini ada satu pertanyaan. Mohon dijelaskan apa hukum orang yang menghina agama? Delik-delik apa yang berkaitan dengan penghinaan atas atau penistaan agama? Dan di mana pasal-pasalnya? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus yang datang dari netizen. Nanti kita akan mengulas ya, apa delik-deliknya, pasal-pasalnya supaya kita juga uh, belajar, tahu uh, bagaimana kita bisa menjaga supaya kita tidak terkena delik pada saat kita duduk di dunia lintas agama. Di sini tertulis memang konsultasi hukum ya. Ada konsultasi hukum yang perlu uh, kita hubungi kalau kita uh, membutuhkan. Nah membutuhkan konsultasi hukum Nah jadi Ada di sini menginformasikan bahwasannya seluruh informasi hukum yang ada di klinik. Nah ini, ini di sini bisa dipertanyakan. Ah jadi sebelum kita jauh membahas tentang delik-delik itu, kita akan membahas sebenarnya apa agama apa saja yang diakui di Indonesia. Nah, ah ini tertulis ini hadar rupiahnya nih malah nih. Nah, jadi penghinaan yang juga biasa disebut dengan penodaan atau penistaan terhadap agama adalah tindakan dengan maksud. Nah, ini apa sebenarnya? Dengan tindakan apa sebenarnya yang bisa dikatakan penodaan dan penistaan terhadap agama adalah tindakan dengan maksud menjelekkan, menghina, mengotori memperlakukan tidak dengan hormat sebagaimana mestinya terhadap suatu agama, tokoh-tokoh agama, simbolnya, ajarannya, ritu, ritualnya ini sebenarnya ini ya, tertulisannya salah ini kayaknya, ritusnya, situs ya, situsnya, ibadahnya, rumah ibadahnya dan sebagainya, sebagainya dari suatu agama yang secara sah di Indonesia. Nah, ini sebenarnya perlu kita ketahui ya untuk kita belajar. Makanya mari kita saling mengingatkan supaya ke depannya kita dalam berdiskusi itu bisa lebih baik, bisa menjaga lisan dan memang apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan data yang tertulis. Kalaupun itu eh, kita ada mungkin penghujatan ya, ya perlu kita bantah sesuai dengan Dalil yang uh, ada jadi seperti itu, teman-teman. Ya, jadi <tuh> di sini ya kan ada tertulis: penodaan agama juga dapat diartikan. Nah, ini juga dapat diartikan, diartikan sebagai suatu tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyebutkan atau melakukan melakukan suatu ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut salah satu bentuk delik penodaan agama adalah penghinaan terhadap Tuhan dalam bentuk melukai, merusak, mencemarkan reputasi. Nah, ini ini contoh-contohnya ya. Nah, di sini sebagai contoh Berikut adalah beberapa perbuatan yang termasuk penistaan agama. Nah, di sini diberikan contoh, ya, diberikan contoh apa sebenarnya contoh penistaan agama itu? Nom yang pertama, penistaan agama secara verbal. Nah, misalnya, nah, yang dikatakan verbal itu, misalnya seperti ini: mengolok-ngolok, menyindir, menuduh, mengecek menghina dan dan candaan yang tidak pantas terhadap agama tertentu. Nah, ini ternyata mengejek, menghina, menuduh ini penistaan juga. Yang kedua, penistaan agama secara nonverbal. Nah, apa sebenarnya nonverbal ini? Yaitu penistaan agama yang dilakukan tidak menggunakan ucapan baik lisan, maupun tulisan jenis penistaan ini menggunakan tindakan perilaku atau pandangan contohnya membakar kitab suci terang-terangan memasukkan kitab suci ke dalam kloset dan perbuatan perpenistaan lainnya berarti uh, kalau ya ada orang menginjak suatu kitab menginjak atau menghinakanlah kitab ini termasuk penistaan berarti ya Selain itu penistaan jenis ini dapat dilakukan dengan body language atau bahasa tubuh. Nah, ini memakai bahasa tubuh itu termasuk penistaan. Ini ini uh, pengetahuan yang harus kita ketahui dengan tujuan mencela atau mencemooh ajaran atau simbol agama tertentu. Nah, ini ini perlu kita ketahui ya teman-teman ya, supaya kedepannya kita berdiskusi itu bisa lebih baik dan terhindar dari delik-delik penistaan agama. Nah, adapun agama yang uh, diakui berdasarkan penjelasan pasal 1 uh, Penpres 1 strip 1965 atau lazim disebut dengan Undang-undang 1 PNPS 1965 sebagaimana dikuatkan dalam putusan MK nomor 140 strip PUU Uh, uh, strip fin 2009 yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Nah ini agama yang resmi ya agama resmi. Namun demikian lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan pasal satu Undang-Undang PN uh, 1 PNPS 1965 bahwa tidak berarti bahwa agama-agama lainnya misal Yahudi Nah, seperti itu dilarang di Indonesia. Tidak, tidak dilarang. Penganut agama-agama lain -agama tersebut mendapat jaminan, ya, mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945 dan mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan undang-undang. Nah, di sini setelah kita tahu dasar undang-undangnya, kita akan melihat delik penistaan agama dalam undang-undang 1 PNPS 1965. Jadi ini menjawab ya, langsung ada jawabannya di sini. Menjawab pertanyaan A tersebut menghina agama kenapa pasal berapa katanya kan itu. Nah, mengacu pada pasal 1 undang-undang PNPS 1965 yang berbunyi sebagai berikut setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama tertentu. Nah, ini nyamar-nyamar ini nggak boleh nih. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama-sama Menteri Agama, Menteri atau Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Jika pelanggaran Pasal Undang-Undang 1 Undang-Undang uh, 1 PNPS 1965 dilakukan oleh organisasi atau aliran kepercayaan, maka presiden dapat membubarkan organisasi itu. Jadi pemerintah ini punya hak penuh ini untuk membubarkan dan menyatakan organisasi aliran kepercayaan tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri Jaksa Agung atau Menteri Dalam Negeri. <tuh> nah, kita kita baca lebih lanjut namun apabila telah dilakukan tindakan oleh tiga menteri atau oleh presiden Organisasi atau aliran kepercayaan masih terus melanggar ketentuan pasal undang, 1 Undang-Undang 1 PNP 1965 Maka orang atau penganut dan atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu Dipidana penjara selama-lamanya lima tahun Nah di situ ada uh, tindak pidana kena lima tahun. Nah di sini kita akan membahas sekarang delik penistaan agama dalam KUHP. Selanjutnya dari ketentuan pasal 4 undang-undang 1 PNP 1965. Lahirnya penambahan pasal pada pasal 5, 156A KUHP yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka hukum di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan satu yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia nah ini nomor dua dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa. Ini pelanggaran ini. Jadi <tuh> hingga saat ini penghinaan terhadap agama di Indonesia masih mengacu pada Pasal 156a KUH, Kuhp di atas. Tidak hanya itu Kuhp juga mengatur pasal-pasal yang masih berkaitan tentang delik terhadap kehidupan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, dan Pasal 503. Nah ini, ini teman-teman ya, perlu diperhatikan sekali ya, perlu diperhatikan. Nah makanya sementara itu dalam Undang-Undang 1.202 tentang KUHP baru yang berlaku di tiga tahun sejak tanggal diundangnya yaitu tahun 2026 terdapat beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku penistaan agama salah satunya diatur dalam pasal 304 Undang-Undang 1 2023 sebagaimana berikut setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda sebanyaknya kategori 3. Sebagaimana informasi pidana denda paling banyak kategori 3 adalah maksimal 50 juta rupiah. Nah, jadi eh, ternyata banyak sekali ya. Ternyata banyak sekali ya yang perlu kita ketahui dan banyak belum kita ketahui. Nah, selain itu delik-delik yang berhubungan dengan kehidupan beragama juga diatur dalam pasal 302, pasal 303 dan pasal 305. Makanya banyak kita harus belajar ya. <tuh> nah, di dalam KUHP delik penghinaan terhadap agama juga diatur dalam Undang-Undang 1 2024 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang ITE berdasarkan uh, ini ya ini jawaban ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini ya uh, penistaan agama yang dilakukan oleh pendeta maupun nah ini nih dalam kasus ini ya uh, TikToker tersebut nah ini diasumsikan perbuatan terkait dengan menyebarkan kebencian terhadap suku agama ras dan antar golongan atau sara melalui media elektronik. Nah, ini jawabannya ternyata ya. Nah, pada dasarnya di situ ada larangan dari pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mem mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik kemudian orang melanggar pasar pasal 28 ayat 2 berpotensi di penjara Paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 2. 45 A ayat 2 undang-undang 1 2024. <tuh> Ini masih panjang penjelasannya nih. Jadi uh, untuk teman-teman ya supaya kita terhindar dari apa yang dikatakan delik penista agama, ah mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama mencari wawasan supaya kita dalam duduk di dunia lintas agama kita bisa lebih menjaga lisan dan tidak terkena delik agama, pada ah delik ah delik hukum padahal ya kita niatnya ya kadang-kadang berdakwah tapi jangan sampai kebablasan, jangan sampai kebablasan karena apa? Apa pun itu kita hidup di negara Indonesia kita harus taat hukum pastinya kita dalam menyampaikan sesuatu sesuaikan dengan kapasitas kita dan kalaupun ada penghujatan balaslah dengan ilmu ya wajar kita punya emosi tapi jaga lisan insya Allah kita terhindar dari segala apa yang dilarang di negara Indonesia insya Allah Baik teman-teman semuanya, sahabat-sahabat MMCI, ini sedikit penambahan wawasan untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat, insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.